Proses kegiatan produksi yang telah diuraikan dalam kegiatan pokok ekonomi dilakukan di suatu tempat yang disebut perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan adalah suatu organisasi atau lembaga yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor-faktor produksi terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Ada banyak jenis perusahaan. Apa saja jenisnya? Apa saja perbedaannya? Klik dan perhatikan penjelasannya berikut ini. Perusahaan dan badan usaha memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan perusahaan pada umumnya menghasilkan atau menyediakan berbagai macam barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Adapun tujuan badan usaha adalah menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan faktor produksi dan perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan, badan usaha adalah suatu organisasi usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau profit.